Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogy TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review, saya ada camping gear baru. Ini dari brand Evernew. Ini adalah Evernew Blue Note Stove, satu set. Jadi ini ada bagian plate dan ada stove-nya. Nah ini tuh kompor atau stove ya, yang memakai bahan bakar alkohol atau spiritus juga bisa ya, seperti ini. Ini saya isi spiritus, kurang lebih di Evernew full bottle ini saya isi sekitar 40 ml ya, buat pengetesan Evernew Blue Note Stove ini. Nah ini stove set ya, tadi sudah saya jelasin, ada stove, bagian stove-nya, dan ada bagian plate atau alas dasarnya itu. Ya ini salah satu gear ringan ya, atau ultralight dari brand Evernew. Ya Evernew itu brand asal Jepang ya, emang spesialis produk dari Evernew tersebut, spesialis produk yang UL atau ultralight ya. Dan yang saya bahas ini salah satu kompor atau stove yang khusus hanya untuk memakai bahan bakar alkohol atau spiritus seperti ini. Jadi di video ini saya akan unboxing dulu Evernew Blue Note Stove stove set ini. Selanjutnya pastinya setelah saya unboxing, saya akan mengetes ya, boil test pastinya, menggunakan cup atau Evernew 400 FD cup ini ya. Saya mau coba masak air menggunakan FD cup yang ada di sini. Di sini ada windshield-nya juga. Ya ini juga baru ya. Ini adalah Evernew T-Fubo EB246. Ya ini windshield ya, yang di dalam kemasan plastik ini. Dan nanti akan saya coba pindahin ke cup Evernew FD400 cup ini. Udah, langsung aja saya mulai unboxing dan review Evernew Blue Note Stove Set ini. Ya, jadi seperti ini ya, dus atau packaging dari Evernew Blue Note Stove Set. Material itu aluminium ya, dan ya baru kali ini saya punya produk Evernew yang material stove-nya itu aluminium. Jadi nggak semua produk dari Evernew itu titanium ya, ada juga yang aluminium seperti ini. Tapi ini walaupun bahannya aluminium, ini aluminium yang ringan, yaitu ya beratnya. Beratnya itu hanya 13,5 gram bagian stove-nya ini. Bagian plate bawahnya ini hanya 7 gram. Ya ini made in Japan ya. Jadi seperti ini sih dusnya, ada deskripsi di sini ya, beratnya, plate dan stove-nya. Ini kode serinya ya, EB639, bahan aluminium. Ini size-nya atau ukurannya, bagian stove-nya itu, yang ininya itu 5 cm ya, mungkin diameternya. Dan bagian plate-nya itu 62 mm panjangnya, ya diameter bulatnya itu sekitar 6 cm ya. Made in Japan, ya. Jadi seperti ini aja sih, dus atau packaging dari Evernew Blue Note Stove. Ini tipenya ya, alcohol stove atau ya pakai spiritus juga bisa ya. Dibuka aja, dan ini langsung ada bagian depannya ya, atau bagian atasnya, atau bagian stove-nya sih. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini stove-nya. Ini tadi ya, bahan aluminium seperti ini di Evernew. Bagus banget ya, bahannya rapi gitu. Dan ini bagian plate-nya. Ya, plate-nya seperti ini. Ya, guna plate-nya ini juga untuk preheating. Ya, kadang kan di alcohol stove biasa disebut ada istilah tuh preheat gitu ya. Jadi untuk pada saat bahan bakar, saat terkena api, saat ada panas gitu ya. Jadi biar apinya lebih maksimal dan lebih cepat terbakar. Di sini bisa preheat dulu sih, di bagian plate ini kita diletakin liquid atau alkohol atau spiritus ya sedikit, untuk preheat bagian stove-nya ini ya. Jadi biar apinya itu lebih cepat terbakar aja, atau ya lebih bagus ya intinya. Jadi itu fungsi dari plate ini.
selain buat alas si stuff yang blue note ini. Nanti saya akan contohin ya. Oh ya, dan ini deskripsinya ya. Untuk deskripsinya seperti ini aja sih yang didapat, ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi ini stuff-nya hanya untuk liquid atau bahan bakar seperti alkohol dan spiritus ya. Untuk bahan bakar lainnya saya kurang tahu karena mungkin nggak bisa ya. Jadi hanya untuk alkohol aja. Jadi ini buku petunjuknya ya, ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Untuk pengetesan api kali ini saya pakai 5 ml spiritus ya. Seperti ini udah 5. Dituangin di bagian stuff-nya. Dan ini sekitar ya kurang lebih 1 mili ya. Spiritusnya dituangin di bagian plate-nya ini. Ya, plate ini yang saya tuangin spiritusnya untuk ngebantu preheat di bagian stuff-nya ini. Ya, langsung aja saya tes ya seperti apa apinya. Di bagian plate ini dulu saya bakar dan yang mungkin stuff-nya juga. Nah, jadi seperti itu ya. Dan apinya bagus banget sih menurut saya ini. Dan apinya itu cukup lebar ya, melebar di bagian pinggirnya itu. Karena ada bolong-bolong di pinggir-pinggirnya dan di tengahnya itu, di stuff-nya itu apinya ini lumayan panjang ya, kurang lebih mungkin ada sekitar sekitar 20 cm ada sih tinggi apinya ya. Kalau untuk lebarnya ya kurang lebih ya mungkin 10 cm lebar apinya ini. Kalau tingginya ya sekitar 20, dan ini besar banget sih. Dan ternyata ini gokil banget sih stuff dari Blue Note Stuff ini. Ya bikin apinya juga besar ya. Jadi walaupun dia ringan, kecil, tapi apinya juga ngeri ya, lumayan. Oh ya, dan emang untuk pemakaian stuff dari Blue Note ini emang harus diperkira-kirain ya, diukur gitu berapa milinya. Karena untuk mematikan apinya itu sendiri, ya harus sampai habis gitu si spiritusnya gitu. Kalau spiritusnya kebanyakan, ya mungkin bisa nutupnya pakai bahan plat ini ya, platnya. Nanti juga susah sih ditutup juga. Jadi emang benar-benar harus diperkira-kirain ya. Ya kurang lebih ya mungkin 5 ml untuk sekali masak atau berapa. Karena emang ditutupin seperti ini pun susah gitu, nggak bakal mati apinya. Apalagi ditiup ya pasti bakal susah juga gitu mematikan api di Blue Note Stuff ini. Ya ini untuk percobaan keduanya pada saat workshop ini gelap. Lebih jelas ya warna dari apinya seperti apa. Ya seperti itu tuh. Bagus ya. Ya jadi nggak full biru sih. Ya emang lebih dominan warna biru ya di bagian pinggirnya, bagian pinggir stuff-nya itu, dan di ujung atasnya itu ada oranye-oranye gitu ya. Dan tapi kalau api buat di tengahnya itu, dia apinya lebih dominan warna orange ya. Dan selanjutnya pengetesan boil test ya, masak air. Ini saya masukin air suhu normal di 250 ml aja cukup ya. Karena kalau lebih ya airnya bakal meluap.
Dan seperti biasa saya masukin ya mungkin lebih banyak ya. Ya sekitar 10 ml spiritus. Nah, ini 10 ml ya. Dan sisanya buat di bagian platnya ini. Nah, rasanya saya ya coba hidupin. Nah, apinya udah normal ya. Saya mulai dari sekarang. Jadi seberapa cepatkah api di Evernew Blue Knot Stove ini bisa memasak air 250 ml ini ya, yang ada di Evernew FD Cup 400 ini. Jadi udah mendidih di 3 menit 58 detik ya, udah mendidih sempurna seperti ini. Jadi ya membutuhkan sekitar 10 ml spiritus ya atau alkohol untuk mendidihkan air 250 ml air ya. Ini masih tersisa sedikit ya spiritus yang ada di stove-nya itu. Jadi menurut saya ya hampir 4 menit ya untuk mendidihkan air sekitar 250 ml ya terbilang termasuk ya lumayan cepat ya. Ya selanjutnya saya mau review ini ya, satu gear baru saya juga, sama dari brand Evernew. Ini Evernew EB246 T-Fubo. Bahannya titanium ya. Beratnya itu di deskripsinya 17 gram. Ya bahannya tuh titanium. Ukurannya itu 405 mm atau ya 4 cm-an diameternya ya. Ini sekitar 5 cm. Dan ya beratnya 17 gram, pastinya made in Japan ya, Evernew. Ini bahannya titanium tipis gitu ya, ini adalah windshield ya. Windshield tapi yang berbahan tipis ya, ini buku petunjuknya seperti ini. Jadi ini bisa buat windshield buat alcohol stove yang bukan model seperti ini ya. Bisa pakai Blue Knot stove ini, bisa juga pakai stove titanium lain dari Evernew juga seperti ini. Saya punya ya yang bahan titanium. Ini tuh yang lumayan beratnya atau yang lebih besarnya dibanding dengan Blue Knot Stove. Ya ini bawaan dari saya satu set beli itu Evernew T-Mukpot 500. Ini udah dapat ini. Seperti ini nih perbandingannya ya. Ini lebih kecil, ini yang lumayan besarnya. Nah, jadi multifungsi sih. Jadi ini punya ada dua gitu ya. Dapat dua windshield-nya buat ditumpuk gitu biar lebih tinggi ya. Seperti ini ya penggunaannya di buku petunjuknya ini. Ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi seperti ini windshield-nya dapat dua. Ya, windshield-nya bahannya seperti ini nih. Saya juga nggak nyangka ini bahannya ternyata titanium. Titanium yang tipis gitu ya. Nah kalau untuk pemakaian Blue Knot Stove ini bisa ada pengaturannya gitu di sini. Ada biar lebih lebar. Ya ini sekitar 14 cm ya mungkin ya. Dan ini bisa lebih pendek lagi gitu. Nah gini. Untuk pemakaian yang pendek ya. Nah itu ada bagian bolong gitu di sini ya. Ini bagian atasnya. Jadi buat menyimpan ini ada cup ya. Nah seperti ini. Jadi ini jadi windshield buat Blue Knot Stove-nya ya. Jadi apinya itu lebih tahan angin gitu ya. Dan menurut saya itu wajib ya buat alcohol stove memakai windshield seperti ini, karena
stove dari alkohol stove itu apinya lebih rentan ini ya, nggak begitu besar, nggak begitu stabil dibanding yang gas stove, api dari kompor gas. Jadi kalau untuk alkohol stove atau spiritus stove ya, atau solid fuel atau yang lainnya, itu lebih cocoknya pakai windshield ya sih, seperti ini ya. Jadi pas banget sih, emang didesain emang buat si produk Evernew ya, windshieldnya ini. Nah kalau misalnya mau lebih tinggi ya, bisa misalnya si penggunaan ini ya, si Evernew ini pakai Thrifty ini ya, semacam pot gitu ya, pot kanisternya. Ini bahannya titanium juga, karena ini kan lebih tinggi ya, jadi dia harus pemakaiannya tuh dua tingkat seperti ini. Nah cara nyambungnya gimana? Ini ada bagian ininya buat disangkutin di bagian ini biar nyatu semua. Nah udah seperti ini. Jadi seperti ini ya, kalau sudah yang dua tingkatnya lumayan lebih tinggi ya, karena untuk ya disesuai peruntukannya memakai alkohol stove yang model seperti itu dengan thriftinya ini ya. Jadi seperti ini. Ini sangat membantu banget ya sebagai windshield biar nggak angin nggak begitu mengganggu apinya ya, seperti itu. Untuk melepasinnya gampang ya, seperti ini. Ya, seperti ini nih, dua windshield Evernew T-Fubo-nya. Nah, kalau untuk pemakaian Evernew Blue Note Stove ya simple ya, seperti ini aja, kecil. Ini saya coba dulu ya pengetesannya. Jadi seperti ini ya pemakaian windshield dengan Blue Note Stove-nya. Itu ya, apinya benar-benar terlindungin di bagian windshield yang besarnya ini. Saya mau timbang sekali lagi berat dari Blue Note Stove satu set ini ya. Dimulai dari stove-nya ini dulu. Ya, beratnya tuh di 13 gram ya. Sedangkan untuk bagian plate Blue Note Stove-nya di 6,7 gram. Jadi totalnya jika digabung beratnya di 19,8 gram ya, atau 20 gram ya. Selanjutnya kalau mau dimasukin ya satu set dengan atau cooker set, ini saya pakai dari Evernew 400 FD cup ya. Itu beratnya di 49,4 gram ya. Hampir 50 gram. Dan pastinya saya masukin juga windshield-nya dari Evernew juga T-Fubo ya. Beratnya di 8,7 gram ya. Dan kalau di packing sih pastinya dimulai dari ini dulu ya, windshield-nya, T-Fubo-nya ini. Ini terus dimasukin Evernew Blue Note Stove-nya ini. Nah, pastinya masukin ini ya, spiritus atau alcohol stove juga bisa. Ini tuh sekitar 40 ml ya dengan botolnya, dengan liquid spiritusnya. Beratnya di 44,2 gram. Ya langsung dimasukin seperti ini. Ya untuk lighter atau korek apinya, saya biasanya pakai dari brand Soto ini ya, Soto Micro Torch. Beratnya di 44,3 gram. Ya, misalnya mau untuk makannya, saya pakai spork atau mini spork ya. Ini dari brand Evernew, Evernew Team Team atau Team 2. Seperti ini. Itu beratnya di 11,6 gram ya. Segitu, 11,6 gram. Ringan ya, ultralight, dan pastinya ini muat di dalam si Evernew FD cup ini. Oh ya, dan untuk lidnya saya pakai dari Evernew multi disc ya. Ini bisa untuk jadi penutup juga, bisa juga jadi alas buat si ini ya, si
400 cap dicap. Ya beratnya di 14,1 gram. Ini lidnya atau Evernew Multidisc untuk bagian penutupnya seperti ini. Ya seperti ini ya, ketika sudah tertutup rapat dan nggak tumpah ya. Dan ini total berat keseluruhannya ya. Total semua tadi itu beratnya di 192,1 gram. Dan kalau mau pakai penutupnya atau bagnya, case-nya juga bisa ya. Ini dari Evernew juga, beratnya di 31,5 gram. Jadi ini biar lebih terlindungin ya, biar lebih aman si ininya. Ya lebih baik pakai case atau bag ini. Ya ini opsional aja sih. Untuk satu set dengan pouch atau bag ini itu beratnya total di 223,5 gram. Jadi masih ringan ya, di bawah 250 gram. Jadi ini udah satu set ya, cooker set komplit, ada bahan bakar, ada wadah makannya, ya cup tadi ya. Ada sporknya atau sendok garpu tadi titanium. Dan ada stove dan kompornya. Jadi udah paket komplit sih. Satu set di dalam FD Cup 400 ini. Bahan bakarnya itu ya hanya bisa beberapa kali masak ya, karena hanya 40 ml spiritus. Jadi ya paling cuman bisa ya mungkin ya dua kali masak ya, atau tiga ya, tergantung kebutuhan gitu. Dan cukup segini cooker set mini yang saya pakai ya. Ya bisa buat hiking, trekking, climbing ya, motor camping dan piknik dan lain sebagainya. Sangat compact dan ini pakai Evernew 400 FD cup ya, atau ya kapasitasnya itu 400 ml cupnya dengan penutup lid seperti ini. Sangat compact. Ya tadi saya sudah masukin Evernew Blue Note Stove-nya. Ini ada handle-nya juga ya. Jadi ya buat piknik kali ya. Ya buat mungkin buat di kantor, buat masak nyantai, masak air gitu doang yang simple ya, seperti masak mie ya, pop mie dan lain sebagainya. Yang simple-simple ini sangat berguna sekali sih. Ini tadi ya tutupnya atau lid-nya multidisc. Jadi sudah saya masukin semua kompornya yang tadi ya. Ini ada sportnya, Evernew Sport Tim-Tim. Ini pastinya butuh lighter ya buat ngidupin kompor. Saya pakai dari Soto. Dan ini jadi bahan bakarnya. Saya isi spiritus. Ini kapasitas botolnya 40 ml. Dan tadi ya satu set stove-nya, Blue Note stove-nya. Ini ada plate dan ini ada stove-nya dari Blue Note Stove Evernew seperti ini satu setnya. Dan tadi ada windshield-nya ya, dari brand Evernew juga, Evernew T-Fubo. Ini windshield yang paling ringan sih saya punya, beratnya sekitar 7 gram kalau nggak salah. Nah, seperti ini windshield-nya. Dan untuk pemakaian alkohol atau spiritus stove itu wajib ya memakai windshield menurut saya, karena api dari alkohol atau spiritus stove itu apinya tuh emang butuh windshield ya sebagai pertahanan dari angin, karena apinya tuh cenderung lebih nggak sebagus api dari gas stove ya. Jadi emang butuh apalagi buat di outdoor ya masaknya, itu angin mungkin kan lebih banyak, jadi sangat dibutuhkan sekali windshield ini gitu buat melindungi apinya dari angin. Dan selanjutnya ini adalah tadi ya satu set dengan tutupnya. Ini Evernew FD Cup 400 FD Cup. Dan ini Evernew Multidisc atau penutupnya seperti ini. Ya, jadi itulah gear ultralight minimalis cooker set ya. Tapi si titanium alcohol stove Evernew ini wajib pakai Thrifty dari Evernew ini ya. Ini juga titanium bahannya. Ini tuh sebagai alcohol stove stand ya, seperti ini. Dan baru nanti ada potnya seperti ini gitu.
Jadi kalau nggak pakai ini, apinya itu kurang maksimal gitu, karena apinya itu titik-titik itu di atasnya ini gitu. Beda sama bundut stove yang apinya itu di tengah. Jadi ini butuh banget thrift ini. Jadi totalnya ini beratnya sekitar 45 graman ya, hampir 50 gram kedua ini. Dan satu lagi perbandingan alcohol stove pertama saya, ya ini dari brand Trangia. Trangia ini kerennya sih ya, ini ada penutup lidnya, jadi bisa di penutupnya ini bisa untuk mematikan api dari si stove alkoholnya ini ya. Nah ini kekurangannya ini sangat berat ya dibanding yang Evernew ini. Ini beratnya tuh sekitar 110 gram, tapi ini juga butuh standnya. Jadi kesimpulannya setelah tadi pengetesan tadi ya dan boil test ya, bundut stove ini ya kelebihannya ya pastinya ringan, compact, mini, dan apinya menurut saya luar biasa, bagus banget sih. Kalau kekurangannya, ini untuk mematikan apinya ya, ini sangat penting. Mematikan apinya itu nggak bisa dimatiin, tadi sudah saya coba ya ditutup dengan lid ini juga nggak bisa mati karena apinya itu ada lubang-lubang di pinggir-pinggirnya ini, jadi nggak bisa langsung mati gitu, jadi susah. Jadi ya emang sih untuk alcohol stove dari brand Evernew produk ini harus ditakar ya, berapa mililiter gitu liquid atau spirtus atau alkohol yang dikeluarin di kompornya ini. Jadi misalnya untuk sekali masak ya mungkin butuh 10 ml ya, seperti boil test tadi 10 ml spirtus atau alkohol mungkin bisa untuk satu kali masak gitu. Jadi benar-benar dihabisin gitu ya, sampai benar-benar apinya itu mati sendiri. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau ditutup mungkin butuh tutup yang seukuran ini sih, nutup semuanya ya pastinya mati. Tapi kalau nggak ada ya emang agak susah sih, karena bawaannya nggak ada tutupnya. Jadi emang dikadarin aja gitu sesuai kebutuhan berapa mililiter sampai ya sampai habis aja si spiritus atau alkohol di kompor bundut stove ini. Jadi gitu sih. Ya kekurangannya ya emang nggak bisa dimatiin ya emang. Jadi ya dibiarin aja sampai api itu padam, sampai spiritusnya habis gitu sih. Jadi itu sih kekurangannya menurut saya ya. Tapi kompor ini atau stove bundut stove ini punya, ya saya kira punya batas di pot ya, kurang lebih ya jangan terlalu besar ya. Ya maksimal mungkin ukuran potnya diameternya 15 atau 12 cm mungkin masih oke lah ya. Karena kan dia apinya menyebar ya, lebar kelebihannya. Dan api tengah juga lumayan besar. Jadi menurut saya pakai yang diameter ya maksimal ya sekitar 12 cm atau 11 seperti ini ya. Jadi jangan terlalu besar diameternya karena pastinya nggak bakal maksimal juga gitu. Dan tumpuannya juga kalau semakin lebar semakin mungkin goyang atau nggak stabil gitu ya. Kalau ini diisi air yang penuh gitu atau ya pas masak-masak jadi kurang stabil gitu. Jadi ya mentoknya ya jangan, ya paling mentoknya sih 12 cm aja ya diameter ini ya, atau 10 cm lah amannya gitu. Jadi pakai ini juga cocok. Ini pakai Evernew Titanium 570 FD Cup. Ini masih oke sih pakai ini. Ya pastinya kompor bundut stove ini sangat cocok ya bagi penggiat UL atau ultralight hiking, karena ya kompor ini sih yang pasti sangat dibutuhin ya. Apalagi mungkin yang suka pakai alcohol stove atau spirit stove, ya ini salah satu alternatif produk terbaik sih ya, dari Jepang khususnya, made in Japan, yang menurut saya keren aja sih. Kompor semungil semini ini tapi apinya luar biasa sih menurut saya, bagus. Ya jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.